Audiojungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Oke, untuk materi pada minggu ini kita akan membahas mengenai Nessus. Apa sih itu Nessus? Nessus itu sebuah tool atau software yang bisa digunain sebagai scanning vulnerability atau scan kerentanan. Nah, untuk bisa mendapatkan softwarenya, kita bisa download secara free pada webnya, yaitu Nessus Tenable. Kemudian, sebelum kita bisa masuk ke page downloadnya, kita diharuskan mengisi sebuah form yang berisikan sebuah nama kita atau berisikan nama kita dan sebuah alamat email. Nah, setelah itu kita akan diredirect ke page downloadnya dari Nessus. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload versi Nessus yang teman-teman pengen. Misalnya di sini teman-teman pakai sistem operasi Windows 10. Nah, kita bisa pilih yang itu, terus kemudian kita klik agree, kita download. Kemudian kita buka filenya, kita lakukan proses penginstalan, kita next, klik accept, next, install. Nah, kita tunggu prosesnya. Kalau semisal nanti ada Windows atau ada window baru yang muncul dengan nama WinCap, kita lakukan proses instalasi terhadap WinCap tersebut, karena kalau enggak, Nessusnya enggak bakal bisa kita install. Nah, ini ada ya, ini saya maksud ya, WinCap ini kita install seperti biasa, yang automatically kita uncheck, kemudian kita install. Udah finish, terus kita tunggu proses yang instalasi Tenable Nessusnya hingga selesai. Nah, kalau sudah selesai, biasanya Nessus itu akan secara otomatis membuka browser default kita. Tapi kalau misalnya kita nggak ada tampilan browser defaultnya, kita bisa panggil secara manual. Pakai localhost, portnya 8834. Bentar. Kok nggak bisa? Oh, depannya coba pakai HTTPS. Nah, bisa. Nah, kalau udah ada tampilan kayak gini, kita bisa klik advance. Nah, untuk manggilnya secara manual tadi pakai localhost dengan port 8834. Klik advance, terus kita proses bawah itu. Nah, di sini kita pilih Nessus yang udah kita download tadi kan esensial. Terus kita continue. Di sini kita masukin nama dan email agar mendapatkan kode aktivasinya nanti. Kalau udah, kita masukin kodenya. Continue. Sini teman-teman disuruh untuk membuat akun Nessusnya. Terserah mau admin atau admin root terserah. Nah, saat proses download plugin dan compiling plugin, di sini memakan proses waktu yang lumayan lama. Kemungkinan karena koneksi ya, teman-teman. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, nah di sini teman-teman bisa scan IP yang sekiranya ada kerentanan. Bisa IP4 atau IPv6, misalnya IP-nya cuma satu bisa, atau network IP-nya bisa, atau dari IP berapa sampai berapa juga bisa. Saya coba dulu pakai IP saya, bentar, cek dulu. Ini salah, IP config. Mana nih, mana gateway. Gateway-nya, ya ini IP saya yang 192.168.113. Kita submit, terus kita tunggu yang proses discovering host-nya selesai, kemudian kita cek IP yang udah kita masukin tadi. Nah, kita klik di cek di box-nya itu, kemudian kita run scan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Nessus-nya udah mulai scanning ya dari IP yang udah kita masukin tadi. Kita tinggal tunggu aja nggak selesai. Nah, kayak gini kalau udah selesai ya, teman-teman. Nanti di statusnya itu yang tadi running jadi complete. Di sini kita dapat 94% info tentang IP yang kita masukin, dan ada kerentanan yang medium sekitar 6%. Kita cek di vulnerabilities. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ada banyak banget kerentanan yang ada pada IP yang kita masukin tadi. Terus kita scroll bawah bentar, kita coba cek salah satu. Di misalnya yang medium. Nah, di sini ada deskripsinya nih, misalnya risk medium tuh atau kerentanan medium tuh kenapa, itu ada deskripsinya. Terus itu ada kemungkinan port yang terbuka, terus itu ada risk factornya medium. Kalau misalnya mau cari info lebih lanjut itu bisa cari di situ. Biasanya kalau nggak bentuknya seperti itu bisa kayak link yang bisa langsung diklik gitu. Kemudian kita cek lagi yang misal di Windows. Nah, tadi kan nggak ada outputnya, kalau ini kan ada outputnya tentang kerentanan yang ada. Coba kita scroll ke bawah, toh ternyata banyak ya, banyak. Oh, ternyata banyak juga. Itu juga ada, bisa kita lihat port yang kemungkinan terbuka dari IP yang kita scan tadi. Nah, di sini juga ada kerentanan-kerentanan lain yang kita bisa lihat. Nah, jadi gitu aja ya teman-teman untuk proses atau materi yang dapat kami sampaikan. Intinya tool Nessus-nya ini bisa digunain buat scanning kerentanan pada suatu network atau IP. Jadi, semisal kita di seorang audit network atau audit jaringan, kita kan harus tahu tuh apa kerentanannya itu ada di mana. Terus kita bisa deskripsiin dan bisa cari solusi buat nambal atau memperbaiki kerentanan yang ada. Oke, sekian dulu teman-teman presentasi atau materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.